baru satu orang yang sahabat Nabi bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni ikut tuan kita-kita ni seorang yang masyhur. Dan nama dia ni masyhur tu sejak daripada ayah dia lagi. Ayah dia Hatim. Bapa dia bernama Hatim ni terkenal sebagai seorang yang pemurut di kalangan orang Arab. Lalu umur dia sampai ke peringkat dia ke orang makan nasi rumah dia pas-pas sekali. Jadi bila Hatim tu meninggal dunia dia, bila anak dia nama Adi ni dengar khabar ada seorang Nabi tiba di Makkah, maka dia naik nak marah ke Nabi Muhammad SAW. Lalu dia pergi keluar negeri duduk bersama dengan Nasara atau kita panggil Kristian di luar negeri, iaitu di Syam. Tapi bila sampai di sana, dia terfikir bahawa sampai bila aku nak lari, mau tak mau dia pun ambil keputusan balik semula dan terus berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia nak tengok Muhammad ni Nabi sungguh ke ataupun ada-ada, ataupun Muhammad ni Nabi sungguh ke, kalau Nabi sungguh ke aku boleh kenal, ataupun orang yang memperjuangkan pentingan diri melindung balik jadi Nabi, apa panggil Nabi cari pentingan. Tak apalah, walau bagaimanapun dalam soal jawab, dalam soal jawab di antara dia dengan Nabi ini, satu soalan yang dikemuka oleh Nabi pada Adi, pada Hatim, pada Adi. Nabi kita buat soalan tiga kan. Dia kata, "Mun ya Adi, yang tak mahu terima Islam ini, kan apa katanya? Nak katakan ada lagi yang lebih hebat daripada Allah Ta'ala, mun sendiri pun kata tak ada. Nak kata betul dah selama kini, mung tak betul, betul. Kerana bukan mung, bukan rokusi. Mung pun tahu rokusi tak pernah ambil apa panggil, ambil asyik pada kapung ni. Jadi mung buat kajian sendiri di kapung, sekat orang tu, sekat orang ni ambil pinjih. Mung pun mengaku bagai-bagai salah. Lepas tu tak saya terima juga Islam ni kerana apa?" Dan soalnya, adakah mung fikir tak mahu terima Islam ni kerana orang Islam ni miskin? Sekarang ni orang Islam miskin mu tengok, maka mu pun tak mahu terima Islam. Kalau mu tak mahu Islam ni, kalau mu tengok orang Islam miskin, maka mu kena faham. Kalau tak lama lagi, hari tu benda akan melimpah ruh di kalangan orang Islam, hingga siapa tak ada orang nak terima hari tu. Mana-mana. Boleh jadi juga, mu tak saya terima Islam ni kerana musuh banyak. Musuh Islam ni ramah. Bagi tendang juga lah. Orang tak setia terima gerakan Islam ni kerana cari subsidi, tak ada apa. Sumpah dengan orang Nabi soal pada Adi. Itu juga kerana musuh ramah. Bilangnya orang aku sikit, musuh ni ramah. Maka boleh jadi menyebabkan kamu tak selera nak terima Islam. Kan tak ada pasal-pasal lagi cari musuh. Kalau atas dasar ni lah kamu tak mau terima, aku nak beritahu padamu. Tak lama lagi kamu boleh dengar orang tinonya. Orang Tino keluar daripada negeri Arab, jauh di Qadisiyah, sempadan dengan Iran. Orang Tino jalan sangat-sangat saja daripada Qadisiyah, mari nak buat umrah, dia tak ada siapa diganggu tuan jalan. Maknanya kalau membimbang takut jadi musuh, maka negeri ini aku jamin dengan nama Islam, dunia akan aman damai. Dunia Islam akan damai. Kerana ajaran-ajaran aku itu menyebabkan orang putus nafsu untuk nak buat. Bukan nak dapat. Ataupun memikir bahawa bolehkan orang Islam sekarang ni tak memegang kerajaan, tak ada kerajaan, tak ada kuasa, maka mampu tak mahu terima Islam. Maka kalau begitulah keadaannya, kata dia, maka meyakin aku nak beritahu kepada kamu bahawa segala istana-istana besar di negeri Arab, di negeri itu, negeri ini yang menjadi pusat kuasa sekarang ni, semua sekali akan dapat dikuasai oleh orang Islam. Itu kata Nabi, beri kenyataan secara tegas kepada Adi. Adinya mendengung. Akhir sekalinya Nabi kita ajak Adi ini naik kubur dia. Dia pergi naik selok rumah dan kita rakit. Nabi ajak Adi ini balik pergi kubur dia, menyetel ke makan nasi yang kita panggil sekarang. Sampai menjalan, betulnya Adi tengok ada reti seorang tua sekat menjalan. Sekat Nabi tengok jalan dan cakap dengan Nabi. Jadi Adi dia perhati cara Nabi berhenti. Nabi tu boleh berhenti tengok jalan. Kalau reti nak tua sangat sekat dia dan buat kecil kat peramu tu. Dia yakin dia ni kata dia bukan Nabi Allah. Bukan orang yang nak pada jadi besar, lindung balik jawatan Nabi tidur. Kalau raja-raja dia tak berhati.
ke puskat, orang kampung, usaha orang apa nama ni, orang tino tua, orang lelaki pun tak berani sekat. Ini ke pulau orang tino tua, berapa dah boleh mampak pada seorang raja. Tiba-tiba, berhenti juga Nabi, menunjukkan katanya ini, cara tikam aku ni bukan cara orang yang memegang kuasa, tapi orang yang pernah ikhlas untuk nak dakwah, bukan Allah pada manusia semua. Inilah gunanya tiga-tiga perkara yang tuan kita nak ulangi balik nalaga itu bagi membolehkan kita bila baca secara Nabi yang dengan sendiri terlibat dengan sahabat-sahabat Nabi. Jangan baca, jangan baca sebaca-baca, tapi kita baca, kita boleh ambil pelajaran daripada kalau perkara yang ada hubungan dengan peristiwa Nabi.